Daya kecergasan otak berkurangan pada usia 40 tahun. Dari hari ke hari, misteri keajaiban Al-Quran terus tersingkap di hadapan kita. Pada hari ini, kita mendapat satu pengetahuan baru yang memastikan bahwa prestasi pemikiran seseorang mulai berkurangan pada umur tersebut. Dalam satu artikel yang bertopik misteri umur 40 tahun, pernah membincangkan tentang pertumbuhan otak yang terus berkembang sehingga mencecah umur 40-an. Daya kecergasan itu akan terhenti seawal usia itu. Malah pada hari ini, para ilmuwan juga telah memastikan hal ini, bahwa pertumbuhan otak akan mengalami penurunan setelah mencecah umur sedemikian. Maka terdapat kajian baru yang diterbitkan daripada Jurnal Perubatan Inggris yang memaparkan bahwa jumlah usia sangat berpengaruh terhadap perubahan kognitif pada seseorang itu. Bagi untuk kes-kes tertentu yang mengakibatkan timbulnya penyakit Lewy Alzheimer, yakni kepikunan awal, atau penyakit lain dari jenis demensia, malah kadang-kadang ia bermula pada awal usia, pada pertengahan, atau akhir-akhir umur 40-an. Para penyelidik mengatakan bahwa penurunan itu sangat minimum seawal usia kecil, kemungkinan untuk diteliti dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal itu telah diungkapkan dari sebuah badan penyelidikan ubatan yang menyertakan peserta berumur seawal usia 3 hingga 4 tahun. Maka, hasil penyelidikan terkini menjadi penting kerana membuktikan ubat tersebut berkesan sebagai penawar jika digunakan ketika muncul gejala-gejala penurunan prestasi kognitif. Kajian sebelumnya telah menyimpulkan bahawa kemerosotan prestasi kognitif pada manusia terjadi sebelum usia 60 tahun. Akan tetapi, hasil penyelidikan terkini menunjukkan bahawa hal itu terjadi pada pertengahan usia. Jadi, apabila seseorang berumur 40 tahun, maka pertumbuhan otaknya telah terhenti dan selepas umur ini, sel-sel otak mulai rosak. Tetapi tanpa penyelidikan dan kajian yang terperinci, serta dilengkapi dengan peralatan yang canggih, sangat kecil kemungkinan untuk menyedari hal tersebut. Dan kembali kami katakan, Maha Suci Allah, bukankah Al-Quran telah mengingatkan hal ini sebelum 1400 tahun lalu, tatkala mengisyaratkan bahawa manusia ketika mencapai batas prestasi otaknya pada usia 40 tahun, maka akan mengalami penurunan selepas itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencecah 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan." Surah Al-Ahqaf ayat 15. Dan terdapat soalan kepada semua yang mengingkari risalah Islam, bagaimana boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa umur 40-an adalah batas pemisah antara tempoh kesempurnaan daya akal seseorang dan penurunan prestasi otak. Layari www.amrnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita AMR.